Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Amma ba'du. Inni usikum wa iyaya bitaqwa Allah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ajran kabira. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatu rasuli. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Jamaah Jumat, semoga semua kita dimuliakan Allah dan segala macam virus cepat dihilangkan oleh Allah dan kita diberi kesehatan lahir dan batin. Tetap kita berserah diri dan berusaha setiap hari, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Amin. Sebagai dasar khutbah kita dalam waktu yang pendek ini, kita bacakan Al-Quran surat nomor 17 ayat 9 dan surat Ad-Dahri ayat 23 sampai ayat 25. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang aqwam, artinya petunjuk yang paling lurus dari segala macam petunjuk, dan sebagai kabar gembira bagi orang mukmin yang melakukan amal saleh bahwa sesungguhnya bagi mereka upah yang sangat besar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu perlahan-lahan kepada engkau ya Muhammad. Semoga engkau dapat sabar
mematuhi segala hukum yang ada di dalamnya. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat kekufuran. Benar Allah yang Maha Besar dalam segala firman-Nya. Kaum muslimin yang terhormat, judul khutbah kita pada hari ini, Al-Quran dengan kita amalkan secara sempurna, dia adalah rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam ini, bukan untuk umat Islam saja. Jadi Al-Quran bukan orang-orang yang menghafalnya, bukan orang-orang bibit teroris, bukan orang akan menjadi radikal. Maka kalau Al-Quran itu kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan, dia sebagai rahmat. Di dalam ayat lain, dia menjadi obat penawar bagi segala penyakit manusia. Maka Allah membagi nama Al-Quran itu agar kita tidak gagal paham, agar kita benar-benar mengerti. Maka Al-Quran itu diberi nama empat. Yang pertama namanya Al-Quran, akar katanya qara'a. Al-Quran artinya yang dibaca. Jadi kalau umat Islam, orang yang mengaku beriman, tidak mempelajari Al-Quran secara sempurna, maka sesuai dengan perintah pertama ayat turun, iqra', itu fi'il amar. Fi'il amar menyatakan perintah. Kalau umat Islam tidak mempelajari Al-Quran secara sempurna, maka dia akan berdosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nama Al-Quran itu Al-Furqan, artinya pembeda antara yang benar dengan yang salah, pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang haram dengan yang salah. Kenapa masih ada umat Islam banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan yang haram, banyak melakukan yang batil? Karena tidak mengerti apa yang dikatakan Al-Furqan. Kemudian yang ketiga, nama Al-Quran Al-Dhikru, yang diingat. Maka dengan membaca Al-Quran suara keras, Al-Quran dibaca dengan suara lembut, dan Al-Quran dibaca di dalam hati, kesemuanya itu adalah zikir. Dan kalau kita pahami zikir itu adalah merupakan kontak batin kita dengan Allah, jiwa kita yang paling halus, nafsu kita yang diberikan Allah, akal yang menuntun dengan Al-Quran, selalu terhubung dengan Allah, maka orang itu tidak akan melakukan kesalahan fatal di dalam hidupnya. Yang keempat, nama Al-Quran itu Al-Kitab, artinya yang ditulis. Maka ketika Al-Quran itu turun, Nabi tidak pandai menulis, Nabi tidak pandai membaca. Di dalam kunut salat subuh Nabi itu disebut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, Nabi yang buta huruf. Kenapa Nabi itu diberi oleh Allah buta huruf? Agar beliau tidak dituduh mengarang Al-Quran itu. Kaum muslimin yang terhormat, dengan ditulis, dengan dicetak, dengan diedarkan, kita tidak akan pernah melupakan Al-Quran itu, karena ada catatannya, dibaca setiap hari. Untuk kita ketahui, kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad yang harus kita wajib mengetahuinya, Taurat, Zabur, Injil, itu sudah berhasil diubah oleh tangan manusia. Tetapi Al-Quran sampai hari kiamat, bagaimanapun orang mempertele-telekan umat ini, menuduh macam-macam dengan kitab Al-Quran, Allah sendiri yang menjamin Al-Quran itu akan dipeliharanya. Tandanya apa? Semakin banyak orang menghina Al-Quran,
Semakin banyak orang mengatakan orang menghafal Al-Quran itu teroris, radikal, maka semakin banyak pula berdiri rumah tahfiz. Banyak orang mewakafkan tanah untuk rumah tahfiz bagi anak cucu kita yang akan menghafal Al-Quran. Kaum muslimin yang terhormat, untuk itu kita umat Islam jangan terpengaruh. Berpegang teguhlah tetap dengan Al-Quran. Apa saja yang dibilang orang, kita tetap berdiri dengan kokoh. Bauri cakam ka bumi, jauh taunjam ka pitalo, panuhlah bumi dirumpunnyo, digampo indak tabokekan, di badai alun kata oleng, konon kok goyang angin lalu. Bahasa Islamnya adalah istiqamah dengan Al-Quran. Napoleon Bonaparte ketika menundukkan Mesir, sesudah itu Mesir terjajah oleh Napoleon dalam negaranya, dan seluruh tentaranya berhasil mengalahkan Mesir. Masuklah dia ke perpustakaan Islam. Maka dia bertanya kepada karyawan yang ada di sana, wahai karyawan pustaka, apakah buku yang paling banyak dibaca orang di pustaka ini? Kemudian karyawan pustaka itu tubuhnya pendek, diambil kursi, dia berdiri di atas kursi mencapai rak-rak buku yang tinggi itu. Maka diambillah buku yang paling disimpan di atas sekali. Apa itu? Itulah dia Al-Quran. Ini yang paling banyak dibaca orang di sini. Kaum muslimin, dilihat oleh Napoleon. Pertanyaannya, apakah Napoleon paham dengan Al-Quran diberikan ke tangannya? Tentu tidak, dia tidak orang Islam. Maka disuruh membacakan, dibacakan Al-Quran tadi, Napoleon juga tidak paham. Kemudian disuruhnya menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, baru dia paham. Mana ayatnya? Surat Isra ayat 9 tadi. Kaum muslimin, apa komentar Napoleon ketika itu? Wahai umat Islam Mesir yang telah selesai kami tundukkan, andaikan anda sangat percaya dengan kitab anda Al-Quran ini, kemudian anda amalkan, bukan anda sendiri yang menghinanya, maka anda tidak akan pernah kalah secara politik, tidak akan pernah jadi pecundang, dan tidak akan pernah ekonomi kalian dipermainkan oleh bangsa lain. Kaum muslimin yang terhormat, mari kita periksa diri kita masing-masing sebagai umat Islam. Apakah kita benar-benar percaya untuk menyelamatkan hidup hanya Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan Allah? Mari kita bersama-sama tetap berpegang teguh kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan masa, maka manusia dalam kerugian, yaitunya yang tidak pernah rugi adalah orang yang beriman dan beramal saleh dan tetap saling menasihati mengenai takwa dan saling menasihati mengenai sabar. Kaum muslimin yang terhormat, kita tetap menjalankan perintah Al-Quran dengan sabar, dengan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang rugi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara walijaddina walijaddatina waliikhwanina waliakhawatina waliustazina walimuallimina walimashayikhina walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. قد قامت الصلاة. الله